desanya. Aku nggak sanggup lagi tinggal sama tante, bilangnya gitu. Kenapa? Aku sering disetubuhi oleh paman, bilangnya gitu. Anak saya disetubuh oleh pamannya. Siapa kan paman itu? Nama pamannya siapa, Bu? Rodi Ajay. Rodi Ajay. Apa gawiannya apa sih itu? Nyedot aja. Berapa kali, Bu, dia disetubuhi itu? 3 kali. Enggak. Sampai hamil atau gimana? Enggak. Sekarang kondisi anaknya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah, ya itulah, sering ngelamun, sering juga nangis. Gila. Diancam pakai pisau. Apa ancamannya? Hasil pemeriksaan tadi di Rumah Sakit Bayangkara didapatkan adanya tanda kekerasan, apa, tanda persetubuhan lama, yang sudah lama, luka robekannya itu tidak, bentuknya tidak teratur lagi.